Pemirsa, kepolisian daerah Jambi menggelar sholat sunnah istisqo. Sholat ini bertujuan meminta rahmat Tuhan untuk melimpahkan hujan di tengah musim kabut asap dan kekeringan yang melanda Jambi saat ini. Pada Rabu pagi, jajaran kepolisian Polda Jambi dan ratusan masyarakat menggelar sholat istisqo di halaman hitam Mapolda Jambi. Pelaksanaan sholat meminta turun hujan ini diikuti ratusan pejabat pemerintah Provinsi Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi. Pelaksanaan sholat sunnah tersebut diharapkan menjadi salah satu ikhtiar pemecahan permasalahan yang sedang dialami Provinsi Jambi, terutama kabut asap, kekeringan, dan karhutlah di beberapa lokasi di Provinsi Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis AS mengatakan, selain berusaha untuk memadamkan api yang dilakukan petugas, polisi juga turut meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk dapat diturunkannya hujan di Provinsi Jambi. Kegiatan pagi hari ini adalah merupakan rangkaian daripada usaha ikhtiar kita sebagai umat beragama. Kita sudah berusaha untuk mencegah kebakaran hutan, melakukan kegiatan preventif penegakan hukum. Namun ternyata kekuatan Allah tidak mampu kita menghadapinya, maka inilah ikhtiar ini kita sholat, zikir, berdoa, minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Jambi segera diturunkan hujan. Itulah yang kemarin juga di Tanjab Timur kita ketemu seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat desa, ya, pemerintah, pihak perusahaan. Ayo sama-sama kita menghadapi kebakaran hutan ini, tidak bisa kerja sektoral, tidak bisa kerja parsial. Tapi ke depan harus dimulai dari pencegahan lebih awal. Karena kita sudah tahu siklus tahunan ini kan dimulai dari April, itu sudah mulai. Mungkin kita harapkan tahun ke depan itu programnya adalah pencegahan lebih dulu. Perlu diketahui hingga saat ini setidaknya terdapat beberapa lokasi di Provinsi Jambi telah terbakar. Dan petugas masih terus memadamkan api dengan bantuan waterbombing. Asar Patahangi, JEK TV melaporkan.